Saya tambahkan, jadi tersangka SDR ini di awalnya dia hanya beli online, kemudian jual kembali. Namun karena dirasa keuntungannya kurang maksimal. Pekerjaan yang lain lah. Jadi karena nganggur, untuk mendapat apa, desakan ekonomi mau nggak mau, karena masih di lingkup yang sama, akhirnya terbawa arus. Intinya kalau sudah residivis pasti akan lebih berat. Saya tambahkan, jadi tersangka SDR ini di awalnya dia hanya beli online, kemudian jual kembali. Namun karena dirasa keuntungannya kurang maksimal.